Nikmat, 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 nikmat apa yang harus dicari di dunia ini ya guys? Gila, apakah harus banyak uang atau harus terkenal atau harus makan enak atau gimana ini guys? Atau lihat ibu mertua yang pegang sapu udah happy aja nih. Halo guys, welcome to back YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channelnya Yanti Echa. Salam hormat, salam toleransi. Sebenarnya aku tuh mau cerita ya guys di video ini, karena kalau apa ya shooting maksud aku tuh bikin cerita tentang kehidupan aku setiap hari dengan mertua mungkin udah kayak agak bosen gitu ya. Tapi kok aku pengen nanya gitu ke kalian, sebenarnya ya gimana caranya biar cepet FYP ya video kita ini, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, entah itu di Facebook, entah itu di mana Instagram. Itu sebenarnya tuh cara FYP yang benar tuh gimana ya guys? Aku tuh cuman heran kayak gini loh, kayak aku nih ya bikin video, misalnya aku baik-baikin mertua aku, mungkin sebenarnya tuh kayak yang namanya kita dari apa ya jelek ke baik itu kan pengen gitu ya kita ceritain. Dan menurut aku baik-baikin mertua gitu. Jadi kayak ketika aku akur dengan mertua itu kayak gimana? Oh kayak gini nih aku ceritain lah kan di sosmed kayak gitu. Jadi kayak apa ya cerita baik gitu. Itu nggak ada respon sama sekali dengan orang-orang yang melihat video-video aku gitu guys. Dengan aku menampilkan kebaikan mertua gitu. Karena gini, aku banyak yang bilang katanya di luaran sana tuh mertua dengan mantu tuh kan jarang akur gitu. Pengen gitu kami tuh memotivasi kalian bahwa bisa kok. Aku dulu juga kayak gempa, kayak apa ya, kayak perang terus dengan ibu mertua awal nikah. Dan setelah itu baru deh kita tahu dan paham dengan ibu mertua itu, dengan ibu mertua itu harus kayak gimana. Terus ibu mertua memahamin mantu tuh kayak gimana. Nah terus dengan tekad aku yang oke deh coba kita pasang di sosmed nih bu, kira-kira bakal banyak gak yang nonton. Dan jong, semua itu jong. Tapi ketika aku kayak bikin video posisi, nanti pasti aku ajak tuh ibu mertua kayak aku bikin kayak gini. Alasan kamu mau tinggal dengan mertua itu apa? Terus apa yang hal yang paling kamu benci oleh dengan mertua gitu kayak. Itu banyak banget yang respon, komen, bahkan sampai like pun banyak. Aku cuman herannya dengan apa ya, persosmedan atau manusia plus 62 ya. Kenapa setiap hal yang positif itu jarang banget diterima. Tapi ketika kita posting hal yang negatif, itu nyampe viral, itu nyampe masuk TV. Yang aku heranin, apakah harus kayak gitu gitu loh. Jadi maksud aku gimana ini? Kalau aku baik dengan, aku baikkan dengan mertua, aku mau bikin posting-postingan baik dengan mertua itu, menurut kalian gimana? Harus aku teruskan atau aku apa ya, harus berakting buruk gitu depan kalian supaya aku bisa terkenal? Haruskah aku acting yang jahat-jahatin mertua biar aku bisa tenar? Ya, aku minta pendapat kamu ya guys. Siapa tahu aku bisa memperbaiki diri aku. Tolong pilihin. Aku itu akan menjadi anak yang apa ya, durhaka enggak gitu loh. Jadi aku tuh pengen gitu FYP gitu. Jadi ternyata saat aku bikin konten baik itu enggak bakal FYP. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Tolong kasih komentar kalian ya. Aku di sini tuh bingung gitu. Aku bikin yang baik tentang mertua, tapi enggak FYP. Aku bikin buruk tentang mertua, cepet banget FYP. Kadang aku tuh pengen gitu ngasih motivasi ke kalian tuh bahwa mantu dan mertua tuh bisa akur gitu. Tapi kenapa
di saat kita mau bikin motivasi buat seseorang tuh gak bakal terkenal, gak bakal diterima gitu loh. Herannya aku di situ. Kadang kayak bikin apa gitu di YouTube susah banget, kayak di aku tuh minta gitu penontonnya banyak gitu loh guys, pengikutnya banyak. Ya namanya juga aku cerita ya, udah hampir 4 tahun guys aku tuh bikin YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, tapi gak banyak followers. Itu aku bikin apa ya, kontennya tuh tentang keakraban aku, keakuran aku dengan mertua loh guys. Emang salah ya? Terus salahnya aku di mana gitu loh guys. Pengen gitu, pengen tahu gitu. Siapa tahu kalian bisa bantu kami dengan komentar kalian. Ya pokoknya minta tolong bantu kami ya guys ya. Ya kami terkenal dengan kami mengasih motivasi yang luar biasa tentang keakraban kami sebagai menantu dan mertua gitu. Nah aku tuh pengen gitu FYP, pengen banget FYP, pengen dapet duit dari sosmed. Rasanya aku tuh udah nyerah gitu loh guys, nyerah kayak kok gak naik-naik ya dolarnya gitu loh guys. Sampai aku tuh pening sendiri. Bahkan kalau kita bikin FYP, bahkan kalau kita bikin video yang baik itu gak bakal diterima. Tapi kalau bikin yang jelek itu cepet banget FYP. Itu yang kerja itu yang apa ya, kayak bikin stress gitu loh guys. Kayak kok kayak gini banget ya keluarga plus 62 nya. Ketika kita bikin yang baik rasanya respon pun gak ada, tapi ketika kita bikin yang buruk responnya luar biasa, bahkan melebihi otak gue yang kayak oh my god. Ya mungkin udahlah. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Aku minta komen dan juga kayak pokoknya minta komen lah ya guys. Jadi aku harus bikin konten yang kayak gimana. Oke. Pokoknya harus kasih komentar yang gimana gitu. Saran yang gimana supaya aku cepat FYP, banyak yang nonton gitu video aku. Oke guys, bye bye. Semoga video ini bikin aku apa ya? Banyak penonton. Bye bye guys. Muah.